tampung lesku apa? Tampung dari belanjanya, tapi nggak dapat emang. Nggak dapat. Soalnya kayaknya ini nggak kurang ada yang cocok gitu loh. Jadi nanti cari tempat lain. Ini cuma beli buat anak-anak aja, celana buat anak-anak aja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Mursid Utrid. Saya Narita Kono Omai Kene. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, diberikan umur panjang, rezeki yang berkah, dan semoga dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ceritanya pada siang hari ini, saya beserta bocah anak-anak mau membelikan apa? Memberikan ini apa? Pakaian atau baju? Mereka juga pengen beli itu tuh, di kaos. Soalnya baju-baju kaos saya itu udah lama nggak update. Apa? Thomas Kokoski itu. Ya, Dede tadi semalam Dede sempat dulu. Jadi kita mau jalan ke swalayan. Swalayan di dekat sini aja. Mau mencarikan anak, ya perlengkapan anak ya. Mau beli-beli pakaian gitu. Soalnya udah lama juga enggak update pakaian menunjukkan itu. Dekat di sini aja, di dekat di Yohan. Kita ke Yohan bareng-bareng sama anak-anak sama Bu itu. Jadi ya gini lor, ceritanya rumah saya di sini sempit berantakan di sini nih. Seting ini enggak? Ya, di sini sudah barang, banyak barang nih. Dan ini saya di shooting sama kakak. Oh, yang ngomong-ngomong tadi kakak lagi jatuh, tangannya sakit. Tadi udah saya pijet itu udah bunyi mak cekluk gitu. Jadi mungkin udah enak. Udah enak kan dong, Kak? Ya, ini lur, kandung maaf. Berantakan maaf, banyak barang-barang lur. Nih, barang-barang ini ada sepeda dua, ada motor, ini ada sepeda lagi. Oh, ya, ini lur. Berantakan. Oh. Ini ceritanya kita mau OTW, mau jajan lah, mau jajan. Ada apa aja yang mau kita akan belikan? Kita lihat aja nanti. Oke lor ya, dilanjut nanti. Bajunya sama apa? Oke bro. Jadi ini udah di dalam mobil. Papa, kita mau berangkat. Motor. Kita mau berangkat lur, kita mau cari pemandangan. Mau cari pemandangan, Dedek. Mau cari ini kebutuhan. Apa bukannya taruh di situ? Ayo let's go kita. Berangkat. Bukannya taruh situ, Bapak. Taruh mana? Apa nih? Taruh situ. Kalian manasin mobil ini 3 minggu nggak keluar. Bapak beli itu biar kaya, Bapak. Kamu tuh kecil. 3 minggu nggak keluar ini gerobak ini. Sekalian manasin. Mau cari apa sih ntar? Cari apa ini? Aku pengen beli kaosnya soalnya wis iki kaosnya wis hilang. Elek. Wis suwe gak tuku kaos. Kaosnya karo Spartai kabeh. Kaos ini Spartai kaos. Kaos ini kaos gratisan kabeh alhamdulillah. Dari Thomas. Apa?
meja, koko, kaos, sarung, itu gratisan kafe lho. Alhamdulillah. Akeh sing gratisan yo ora kabeh, tapi banyak yang gratis. Kang nek. Dua. Ntar mampir ke ATM dulu biasa mampir ini duit dulu. Jadi ini jalannya udah agak rapi nih loh, udah dicor juga, pohon-pohonnya udah ditebang kemarin. Di jalan kota di perumahan saya ini. Dan di kota perumahan. Sekarang ya di sini kota perumahan. Tahu loh. Jalan utama perumahan. Sari ya. Yes, Lur, dilanjut nanti di sampai di swalayannya ya. Moga aja nanti di sono enggak banyak musik jadi bisa nyuting-nyuting. Bisa sepil-sepil sedikit gitu. Oke, nanti dilanjut di sono. Oke Lur, ini rampung lagu apa? Rampung dari belanjanya, tapi nggak sampai emang? Nggak dapat. Soalnya kayaknya ini nggak kurang ada yang cocok gitu loh. Jadi nanti cari tempat lain. Ini cuma beli buat anak-anak aja, sarana buat anak-anak aja. Dan ini lanjutkan kita makan. Makan apa? Beli mie ayam sama bakso biasa. Kita buka ya, boleh kita buka letak mie ayam. Kok sakit buka mau buka? Aku gak pakai daun bawang, Mak. Sana, duduk sana, duduk sini. Sini. Ya. Kenapa? Udah sini. Udah pesan, Pak. Udah pesan. Biasa makanan favorit anak-anak. Kakak Dila, Misam senangnya makan apa? Bakso. Dia bakso. Tasnya udah pas. Tas dari mana, Mak? Ini masih nanti masih nyari yang mau dicari, mau cari kaos sama brambo. Hah? Di mana? Nanti mau tempat mau kita cari tempat. Kita 5 cuma namanya doang. Mau cari tempat pelayan atau tempat pakaian baru tempatnya di
Ya tadi ngelewati di itu. Ya. Serba 35. Ya wis ya, nanti kita lanjut lagi, kita mau makan mie ayam. Halo Lur. Ya, ini ternyata aku udah sampai rumah gitu. Jadi juga Sido mau karena ada pilihan lain. Dan ada pilihan lain mungkin besok mau kita mau jalan lagi. Tapi mau mampir ke distro cuman harganya mahal-mahal. Jadi Kak Sido tuku mau. Ya cuman jalan-jalan metu lah karena nasin mobil gitu. Ini aku sekarang rumah meneh wis. Gretaan lur. Kesel. Ini gretaan yang kamar aku. Mono lur stane lur. Tapi gak gitu. Ini anak. Kamu kok gak jadi tujuh dah? Malah mainan gitu. Ini baca lagi tangani lor. Rasanya gimana, Kak? Masih gimana rasanya? Rasanya kayak sakit terus ini, nggak bisa ke atas ini, nggak bisa lurus ini, nggak bisa ini. Rasanya cuman sakit. Ya udah ntar diurutin. Nurah nggak bisa, kok nggak diurutin mau gimana? Ntar kalau kamu bahaya, ntar takutnya bahaya loh, Kak. Bahaya loh, Kak. Ntar Kak. Itu lor, yowis lor, tak akhiri aja video saya pada kali ini. Jadi ya gak apa-apa, orang namanya juga padang mencari sesuatu tuh kadang dapet, kadang yang enggak gitu. Ya karena sebenarnya tadi itu banyak, cuman apa kurang srek gitu lor, kurang srek. Jadi mencari sesuatu itu kalau enggak itu mutar kurang ini kurang puas gitu. Jadi mungkin gitu aja Lur ya. Ini kita lanjut, aku harus istirahat. Itu yang istirahat mungkin aku tutup sampai di sini aja. Oke Lur ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.